Kalau tanya saya kenapa Zeus Coffee wujud, jawapannya mudah. Kopi yang berkualiti seharusnya satu keperluan dan bukannya kemewahan. Zeus dimulakan dengan satu visi, menghadirkan kopi premium yang mudah diakses oleh semua orang, dari golongan pekerja, pelajar hingga pencinta kopi yang menghargai setiap tegukan. Di Malaysia, biasanya kita terpaksa pilih antara kopi mahal atau kopi yang kurang memuaskan. Tapi Zeus memberikan alternatif, kopi premium dengan harga yang mampu milik. Itu yang buat saya rasa Zeus ini istimewa. Sebab itulah ramai rakyat Malaysia kini beralih kepada Zeus. Ia mudah, kiosnya ada di mana-mana seluruh Malaysia. Ia adalah satu gerakan untuk menjadikan kopi sebagai keperluan harian yang mudah didapati. Setiap brand akan membawa cerita dan Zeus pernah viral suatu ketika dulu. Orang kata logonya menjadi simbolik kepada Tuhan Great Zeus dan sokongannya terhadap Adidas. Tapi terungkailah, sebenarnya logo Zeus ni adalah daripada rupa seorang pengembala kambing Arab dari Habsyah, Ethiopia. Di mana menurut legenda, dia merupakan lelaki pertama yang menjumpai keistimewaan biji kopi. Dan beliau bernama Khaldi ataupun Khalid. Zeus seakan sempurna, tapi diorang ada satu masalah yang orang masih pertikaikan. Straw. Rupanya baru tahu straw Zeus kena konsum dalam masa 1 jam. Itulah taktik Zeus untuk kita cepat habiskan kopi dia. Betul ke? Nak jual kopi, jual kopi juga. Tapi apalah sangat bisnes takat jual kopi tapi tak nak jaga alam sekitar, kan? Inisiatif Zeus terhadap alam sekitar benar-benar memelihara sumber semula jadi dan menyokong planet yang lebih sihat. Oh, dan juga Kampung Buatan Malaysia adalah inisiatif khas oleh Zeus Coffee dengan gabungan bersama jenama tempatan yang gah seperti Farm Fresh, Inside Scoop, Julie's, Shop dan Boh. Dan akhirnya, Zeus adalah kopi untuk semua. Ini kopi yang hidupkan hari kita tapi masih mesra pada alam dan juga poket. So, betul lah kot Zeus kata, it's a necessity, not a luxury.